Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Tadi kita dah lihat bagaimana tarian yang istimewa. Apa kaitan tarian tadi dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan pada hari ini? Nak tahu, kenalah terus saksikan sampai ke akhir rancangan kita. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita, suka saya ingatkan diri saya dan anda semua, di mana pun kita berada, pastikan SOP tetap kita jaga. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian pelitup muka dan juga kena kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini dan apakah topik dan juga mata pelajaran secara terperinci yang kita nak bincangkan pada hari ini? Kita nak saksikan dulu profil guru mereka. Guru ini. Baik, itu dia dengan 7 tahun pengalaman. Hari ini kita nak bincang dan nak belajar sama-sama untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Kita nak persilakan guru kita yang kacak lagi bergaya, Cikgu Fahmi. Jemput untuk masuk ke studio. Hai. Hai, assalamualaikum. Apa khabar, Cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Wah, tadi bukan main, Cikgu. Begitu menari, kan? Nak join ke tadi? Macam mana? Nak join ke tadi? Saya nak turut serta, Cikgu. Tapi, dah tahan. Tak bagi. Kena Cikgu habiskan dulu. Baik. Cikgu, hari ini kita nak belajar sama-sama. Kita nak terokai sama-sama untuk mata pelajaran pendidikan seni visual ni, Cikgu. Betul. Dan sebagai permulaan awal ni, macam tadi kita sebut, sebelum kita nak pergi kepada kelas kita ataupun pembelajaran kita pada hari ini, macam saya dan Cikgu Fahmi, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kami pakai pelitup muka. Cikgu, kita ada gel pembasmi kuman, Cikgu, ya, untuk digunakan. Okey, silakan, baik. Cikgu. Okey. Ya, baik. Saya pun kena guna juga. Baik, kalau ada adik di rumah, tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik, Cikgu. Ya. Adalah adik-adik ataupun rakan-rakan kita ni tertanya-tanya, sebenarnya pendidikan seni visual apa kaitan dengan tarian tadi, dengan mata pelajaran yang kita nak bincangkan ni? Mungkin Cikgu boleh fokuskan kepada apa yang kita nak teruka sama-sama pada hari ini, Cikgu. Baik, untuk kali ini di pendidikan seni visual tahun 6 merupakan tajuk yang terakhir bagi kurikulum KBSR. Baik. Jadi dalam kompartmen komponen pendidikan seni visual ada 4 bidang. Baik. Bidang yang terakhir adalah bidang mengenal kraf. Apa kaitannya dengan tarian? Apa yang kita prop kat belakang ni adalah berkaitan dengan jati diri kita. Baik. Asal usul, sejarah kita dan juga bagaimana kita mengenang jasa orang terdahulu menghasilkan sesuatu seni dalam kehidupan mereka. Ya, baik. Itu dah, itu yang kita nak terokai sama-sama. Dan Cikgu, kalau kita tengok sebelum ni 16 September kita dah pun menyambut Hari Malaysia. Betul. Kan, dengan kepelbagaian budaya, kepelbagaian adat resam yang ada di bumi kita ini yang perlu kita terokai, belajar sama-sama untuk faham supaya kita dapat saling bertolak ansur, kan, sayang menyayang antara satu sama lainlah, Cikgu. Betul. Baik, Cikgu. Mungkin kita nak mulakan penerokaan kita, Cikgu, baik, pada hari ini, Cikgu. Okay. Silakan.
penerokaan kita pada hari ini, kita akan mengenal kraf tangan Malaysia. Salah satunya adalah aktiviti ukiran dan juga guntingan. Maksudnya ada dua lah, cikgu. Ukiran dan juga guntingan. Betul. Tapi adakah kita akan memfokuskan kedua-duanya ataupun kita akan memfokuskan antaranya? Okey, baik. Ukiran merupakan salah satu aktiviti kraf tangan di mana orang kata memerlukan kreativiti dan kemahiran yang tertentu. Baik. Jadi untuk kali ini kita akan menerapkan orang kata inovasi dan juga modernisasi terhadap sesuatu kemahiran itu, dan saya menggunakan teknik guntingan untuk menghasilkan corak dan juga motif terhadap ukiran itu. Ya, kita akan buatlah nanti. Baik, so maksudnya kita akan lebih memfokuskan kepada guntingan saja. Ya, betul. Tapi ada dua macam cikgu sebut tadi, rakan-rakan di rumah juga mungkin boleh ambil nota ini, yang mana ada dua, guntingan dan juga ukiran. Tetapi kita memfokuskan kepada ukiran. Mungkin kita cikgu boleh kongsikan kaitannya cikgu di awal tadi, yang mana cikgu sebut dengan tarian tadi. So maksudnya dari situ kita boleh kaitkan sebenarnya yang kita nak bawakan adalah budaya dan ya betul. Budaya daripada salah satu kaum ataupun antara kaum yang ada di negara kita ini, cikgu. Baik. Baik. Mungkin cikgu teruskan cikgu untuk penerokaan kita, cikgu. Baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari kraf iaitu terabai. Terabai merupakan salah satu alat pertahanan diri dari suku kaum Iban di Sarawak, dan ianya salah satu orang kata apa, senjata yang paling utama semasa berperang, iaitu perisai, sebagai perisai. Baik, kalau kita tengok cikgu, saya ada perasan di awal waktu cikgu menggayakan dengan tarian tadi, yang cikgu pegang tu adalah dipanggil terabai. Betul, terabai. Okey. Jadi kalau kita tengok macam dulu saya ada terbaca juga informasi-informasi berkenaan dengan terabai ni cikgu. Kalau dulu digunakan macam cikgu sebut tadi untuk kaum Iban, tapi digunakan ketika berperang, cikgu. Betul. Aha, baik. Okey, so kita nak try tunjuk dekat, kita nak cuba tunjuk cikgu sebab ada kawan-kawan kita tanya, mana bang terabai? Okey, ini dia. Ini antara terabai yang ada. Terabai. Yeah. Yang mana kalau kita tengok kalau dulu menjadi perisai, tapi sekarang menjadi hiasan. Alat perhiasan. Adat ataupun hiasanlah di rumah-rumah, di hotel dan sebagainya. Baik cikgu, saya nak tahu dengan lebih lanjut lagi, dan saya pun nak belajar dengan cikgu sebagai murid cikgu pada hari ini. Kita nak tahu dengan lebih terperinci sekejap sahaja lagi. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Seni warisan budaya dan adat resam perlu dikekalkan dalam generasi muda untuk membina jati diri dan juga mengenali tradisi yang telah diamalkan sejak berzaman. Dan melalui sistem pendidikan ialah salah satu cara untuk kita menyebarkan maklumat berkaitan tentang warisan seni budaya dan adat resam. Tahukah anda, Kampung Budaya Sarawak merupakan muzium yang memberi gambaran sebenar dengan memamerkan gaya hidup setiap suku di negeri Bumi Penyalang itu. Suku kaum yang diketengahkan ialah Iban, Bidayuh, Penan, Melanau, Orang Ulu, Melayu dan Cina. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita dah tadi kita dah tahu berkenaan dengan serba sedikit secara ringkas berkenaan dengan terabai ni cikgu. Betul. Tadi cikgu dah kongsikan dengan kita, dan ini sangat luar biasa keunikan kaum dan budaya yang ada di negara kita, dan mungkin kita khususkan untuk negeri Sarawak cikgu. Betul. Mungkin kalau kita tengok pakaian tradisi yang cikgu gayakan tadi dengan tarian tarian yang ada tadi dengan semua bahan-bahan yang ada sini terkenal di Borneo lah, kan. Mereka yang berada di Borneo, dan kita nak ucapkan juga cikgu tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri. Kerana bersama-sama juga cikgu dengan bantuan mereka juga dengan tarian dan bahan-bahan yang ada inilah cikgu. Baik. Betul. Kita nak teruskan penerokaan kita cikgu untuk hari ini. Ya, baik. Hari ini saya akan teruskan dengan apa itu motif, apa itu kaitannya dengan
kebudayaan negeri kita lah, negara kita lah. Baik. Okey, selalunya bagi terabai, motif yang digunakan adalah berunsurkan kepercayaan. Baik. Ataupun orang kata apa itu, apa lambang kewajaran diri ataupun kehebatan diri seorang pahlawan itulah. Baik. Ditimbulkan ataupun dinyatakan melalui corak dan ukiran terabai. Maksudnya ada apa cerita di sebalik karya-karya ataupun ukiran-ukiran yang ada ni, bukan saja-saja ukirlah cikgu. Bukan. Dia mesti ada maksud kan? Baik. Kalau kita tengok macam biasanya untuk ukiran-ukiran ini, bagaimana mereka nak mendapatkan ilham ataupun dalam nak mengukir ni cikgu, adakah ada caranya ataupun mereka ada kata formatnya ke, macam mana cikgu? Okey, baik, apa yang saya faham dan juga saya belajar pada ketika dahulu, ukiran dan juga hasil corak ini dihasilkan oleh seseorang pahlawan tu selepas dia balik berperang. Okey, dia menerima orang kata ilham daripada tahap di kewiraan dia lah, orang kata kepahlawan dia level mana, okey? Baik. Kita kira macam ianya orang kata meningkatkan level dia. Ukiran tu, kesusahan ukiran tu lagi menunjukkan dia seorang pahlawan yang lebih hebat dan luar biasa. Baik cikgu, saya ada terbaca juga informasi. Mohon cikgu betulkan saya kalau saya salah cikgu. Yang mana tadi macam cikgu sebut tadi, ilham yang dapat daripada ukiran ini adalah berdasarkan tadilah ilham dan pengalaman perwira ini, pejuang-pejuang ini dinukilkan ataupun dinyatakan melalui ukiran ini. Betul. Dan juga saya terbaca ada yang mengatakan melalui mimpi juga adalah sebagai satu alamat ataupun sebagai satu cetusan idea dalam menghasilkan ukiran ini cikgu. Kalau mengikut apa yang Azhar cakap tadi, ia orang kata ilham. Mungkin disampaikan melalui mimpi dan sebagainya. Itu kita orang kata itu adalah penceritaan kepercayaan mereka lah. Jadi saya tak boleh nak sentuh. Itu adalah mungkin disebabkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka ilhamkan oleh kepercayaan mereka. Dan ini kita kata menurut kepada kepercayaan mereka sendirilah. Kalau kita tengok negara kita dipenuhi ataupun terdapat keunikan pelbagai budaya dan bangsa, adat dan resamnya sendiri dan kepercayaan masing-masing, ini yang menjadikan negara kita lebih harmoni dan sebenarnya suasana yang lebih menarik untuk orang nak dekati, orang nak pelajari dan juga orang nak tahu dengan lebih mendalam. Baik cikgu, kita nak teruskan penerkaan kita cikgu. Okey, baik. Kita teruskan penerangan kita pada hari ini dengan mengenal sedikit sebanyak motif yang ada kaitannya dengan bahasa seni visual. Baik. Okey, baik. Kalau kita tengok di terabai yang dipamerkan. Yang ini, cikgu? Ya. Unsur seni yang diperlihatkan adalah dari segi rupa. Baik. Rupa apa? Rupa apa yang dipamerkan di situ adalah mungkin kita boleh tengok dari segi rupa makhluk ataupun unsur-unsur kepercayaan, keagamaan, okey, yang diterapkan dalam itu. Seterusnya dari prinsip pula, prinsip seni, warna dari segi warna. Baik. Dan juga keseimbangan ataupun imbangan dalam seni reka sesuatu terabai lah. Baik. Itu dia yang kita tengok ada cerita dan maksudnya berdasarkan apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Saya rasa itu yang dimaksudkan cikgu, betul cikgu? Betul. Saya rasa sangat teruja dan seronok sebenarnya bersama dengan cikgu Fahmi ni sebab kita dapat kenali dan juga tahu tentang keluarga kita, kan? Betul. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, keluarga Malaysia. Betul. Yang dipelopori ataupun dipromosikan pada ketika ini. Baik cikgu, bila sebut pasal berkenaan dengan motif ni cikgu, adakah kita akan melakukan lukisan ataupun guntingan ni cikgu? Okey, baik. Dalam topik ini kita orang kata fokus kita adalah mengenal craft. Okey, kita bukan menghasilkan sesuatu inovasi craft ataupun sebagainya, tapi kita mengenal macam mana bentuk dan rupa dan untuk kali ini saya akan berfokuskan kepada guntingan, macam mana nak buat corak dan juga orang kata imbangan dari segi prinsip rekaannya. Baik. Okey. Itu.
Okey, itu yang kita nak lakukan sekarang ini. Macam cikgu sebut tadi di awal, kita ada dua ukiran dan juga guntingan. Betul. Dan sekarang ini apa yang kita nak lakukan ataupun kita nak implementasikan secara realiti di sini pada ketika ini adalah dari sudut guntingannya, cikgu. Mm-hmm. Dan kalau kita tengok cikgu, sambil kita nak buat, kita nak lakukan dan mungkin kita nak siapkan berkenaan dengan ukiran ni, saya nak tahu juga. Selain daripada kita tahu nak mengukir ni, dia boleh di atas tempat yang keras. Betul. Ataupun atas tempat yang lembut. Betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga, selain daripada terabai, adakah kalau boleh dinyatakan seni craft yang lain yang menggunakan teknik ukiran ni juga selain daripada terabai ni, cikgu? Okey, kalau kita lihat macam saya dari segi rumah, rumah ukiran rumah, gerbang, baik, kepala, tangga dan sebagainya, itu adalah salah satu ukiran. Contoh ukiran selain pada terabai, dia adalah implementasi daripada seni mengukir menggunakan bahan yang tajam di atas permukaan yang lembut. Dia bukan tempat yang tempat yang kata yang keras, tapi lembut dan boleh membuat ukiran itulah. Baik, itu dia. Wah, ilmu baru ni kan, kita dah tahu dah. Baik, cikgu, macam mana untuk aktiviti ni kita nak terus lakukan atau macam mana, cikgu? Kita akan mengenal tapi kita akan mengenal bahan dulu, alat media dulu dan macam mana nak buat tu kita akan buat selepas ini. Okey. Okey, untuk kali ini saya akan menggunakan beberapa inilah beberapa bahan, iaitu boleh saya perkenalkan sekarang? Boleh, cikgu. Okay. Silakan. Kita akan menggunakan kata kertas keras. Okey, kertas keras ataupun kata mounting board, kertas warna untuk menghasilkan corak dan juga. Tapi kalau kata mengikut kertas warna ni, boleh kita gunakan, adakah mesti guna mesti ada elemen warna kuning ataupun boleh mengikut kreativiti masing-masing? Mengikut kreativiti dan juga awak kata kontra lah. Janganlah senada sewarna, nanti tak nampak yang mana ukir, yang mana bentuk dia. Okey, itu kuncinya, cikgu, untuk membezakan warna itu sendiri. Kontra, yes, betul. Okey. Baik, cikgu, kalau kita tengok mungkin tadi kita dah tahu berkenaan dengan prinsip rekaan ini, keseimbangan dan juga kontra lah, kan, macam cikgu sebut tadi. So bila cikgu sebut macam tu, saya faham seboleh ataupun sebaiknya tidak gunakan satu warna sahaja. Kita menggunakan dua warna untuk menghasilkan timbulan pada ukiran itulah. Baik, itu yang dikatakan kontras sebentar tadilah. Betul. Mungkin adakah dia ada limitasi ataupun ada had penggunaan elemen warna tu dalam penghasilan sesuatu karya itu sendiri? Okay. Contohnya dua ke ataupun tiga ke ataupun sebaiknya tidak ada hadnya, cikgu. Warna adalah satu yang penting untuk kita tonjolkan apa maksudnya. Contoh warna merah untuk warna apa, kuning warna apa, hijau warna apa dan sebagainya, itu adalah lambang-lambang warna yang kita orang kata boleh diterapkan dalam hasil inilah. Baik. Cuma untuk penghasilan karya bagi bidang mengenai kraft tahun 6 ni, kita nak kenal sahaja dululah. Baik. Jadi apa-apa jual jenis warna pun tak kisah. Jadi as long as orang kata sekurang-kurangnya dia dapat membezakan antara warna terang dengan warna cerah. Baik. Dan macam tu. Baik, itu saya suka dengan apa panduan yang cikgu kongsikan. Saya pun baru dapat tiba-tiba dapat idea. Rupa-rupanya dalam nak menghasilkan warna ni bukan sekadar istilahnya macam main letak je, cikgu. Cikgu tadi, cikgu, saya perasan cikgu ada tekankan berkenaan dengan ada makna di sebalik warna tersebut. Betul. Contoh simboliknya merah kepada mungkin perjuangan. Betul, ataupun ya, aku tak rasa kebanggaan itu sendiri. Wah, okay. Ini yang benda yang saya rasa saya nak cuba untuk implementasikan selepas ini dalam kita penghasilan karya ataupun ukiran itu sendirilah. Baik. So untuk selepas mungkin kita dah ada tadi cikgu sebut kita dah menggunakan kertas warna, adakah bahan lain yang akan digunakan, cikgu? Okey, bahan lain. Okey, kita boleh menggunakan beberapa sumber media lain, iaitu kertas lembut ni kita panggil styrofoam. Dan ini adalah khusus ataupun boleh digunakan untuk
aktiviti ukiran. Baik. Okey, baik. Untuk kali ini kita orang kata apa untuk mengenal dulu corak dan juga motif tu, saya menggunakan kertas warna biasalah. Dan juga hiasan-hiasan orang kata lilap-lilap ni, ha, kertas-kertas glitter. Ha, itu penting. Untuk murid-murid ni dia sangat-sangat orang kata sangat sukalah benda-benda yang lilap-lilap ni. Okey, mungkin tadi cikgu ada tunjuk ni. Tapi kejap lagi cikgu kita akan buat cikgu kan? Betul tak? Betul. Ini cikgu ceritakan dulu bahan-bahan. Mungkin ada rakan-rakan di rumah ataupun murid-murid di rumah ada bahan-bahan yang cikgu nyatakan, boleh juga sediakan bagi tahu ibu dan ayah. Yang penting dapatkan maklum ataupun maklum kepada ibu dan ayah supaya mereka menjagalah kan, takut sekiranya apa-apa berlaku. So selepas ini kita akan lakukan sama-sama aktiviti ini yang cikgu dah huraikan dan cikgu dah kongsikan kepada kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Tahukah anda, ketua suku Dayak Laut yang terkenal iaitu Rentap merupakan pahlawan Sarawak yang berjasa. Nama sebenar beliau ialah Libau, bertukar kepada Rentap yang bermaksud penggoncang dunia. Gelaran itu menggambarkan keberanian dan kehebatan beliau. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Wah, adik-adik kita dekat rumah tu nampaknya dah pun bersedia dengan peralatan-peralatan masing-masing. Tetapi ingat, kalau ada peralatan tajam bersama-sama dengan anda, pastikan minta keizinan ibu dan ayah, dan pastikan ibu dan ayah ataupun penjaga sentiasa berada di sisi anda. Baik cikgu, nampaknya murid-murid dekat rumah dan saya sendiri sebagai murid cikgu kat sini pun saya dah tak sabar sebenarnya cikgu nak teruskan penerokaan kita untuk tadi cikgu dah perkenalkan bahan kertas yang digunakan. So mengikut kreativiti kita sendirilah. Betul. Warnanya, jenis macam mana, yang penting ada elemen kontra dan ada elemen seimbang. Okey. Okay, baik, kita teruskan cikgu. Baik. Untuk kali ini kita akan membuat motif iaitu aktiviti guntingan. Yang pertama saya sediakan. Okey, baik, saya akan sediakan kepada Azhar. Ini cikgu? Ya, betul. Gunting dan juga kertas warna. Okey. Azhar boleh pilihlah warna apa? Okey, saya nak warna birulah cikgu. Baik, warna biru. Okey, yang pertama kita akan pastikan Azhar buat tengok dulu dan baru buat selepas ini. Baik, okay, cikgu. Untuk elemen keimbangan, kita haruslah kata nak seimbang. Pastikan dia berada di atas paksi simetri yang betul. Jadi kita akan menggunakan lipatan sebagai salah satu faktor untuk membuat imbangan. Okey, baik. Okey, saya akan buat lipat dua dan lipat yang keempat untuk jadikan lebih ni. Dan baru kita menghasilkan motif ataupun corak. Okey, saya juga telah merujuk kepada beberapa corak. Ini adalah corak yang orang kata apa? Elemen yang sangat popular lah dari untuk menghasilkan ukiran terabai. Okey. Okey. Baik, saya akan buat contoh dan lepas ni Azhar boleh tiru ataupun menghasilkan karya tersendiri. Okay. Baik cikgu. Wah, cikgu sebut karya tersendiri, saya tiba-tiba rasa berdebar cikgu. Tapi sebagai murid mungkin saya ikut cikgu dulu. Kan, mungkin selepas ini kalau kita nak buat ataupun nak cuba curahkan mengikut kreativiti kita sendiri, dan kita boleh buat ataupun lakukanlah. Okey, baik, saya telah menghasilkan satu corak. Okey. Corak di mana lebih orang kata berpandukan motif yang saya telah rujuk ni. Baik. Okey, saya telah menghasilkan satu sebelah je, sebab kalau kita lipat pun dia akan sebelah je kan, betul. Jadi daripada satu tu sebenarnya menghasilkan satu muka nilah. Betul, ya. Cuma saya tertanya cikgu, tadi cikgu sebut berkenaan dengan guntingan. Bila kita dah mungkin melukis di atas kertas tersebut, adakah mesti kita menggunakan gunting sahaja ataupun boleh guna pisau juga? Okey, baik. Pisau bagi saya
sebab kita nak benda tu lebih selamat dan saya cadangkan menggunakan gunting lah. Baik. Tak ada masalah untuk menggunakan pisau tapi mesti menggunakan mesti di bawah pengawasan oleh ibu bapa dan orang yang lebih dewasa lah. Baik, itu dia. So elakkan ataupun macam cikgu nasihatkan tadi, sebaiknya guna gunting lah cikgu. Betul. Kurang risiko, bukan tak ada risiko tapi kurang risikonya berbanding menggunakan pisau. Baik cikgu. Betul. Apakah langkah kita yang seterusnya cikgu? Okay, langkah seterusnya kita akan gunting. Okey, tekan. Baik. Gunting. Azhar boleh buat corak dulu. Okey, baik. Okey, so, ini adalah kita macam tadi cikgu sebut elemen seimbang. Kayu ukurnya adalah kita penandanya sebagai kita ni di tengah-tengah macam ni. Itu dia. Kemudian bila kita dah buat, kita lipat lagi. Okey, betul cikgu Betul, yes. Okay, betul. Kita mestilah dapat orang kata apa panduan daripada guru kan. Okey. Bila cikgu dah cikgu cakap bila kita dah lipat macam ni, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu lukislah di sebelah ni kan, apa sahaja karya ataupun lukisan yang kita nak hasilkan. So saya akan cuba untuk melukis sebaiknya. Baik, good luck. Baik, terima kasih cikgu. Okey, kita cuba Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Okey. Okey. Saya alihkan sekejap cikgu. Silakan. Peralatan yang ada di depan kita dan ini sebenarnya juga adalah bahan-bahan warisan cikgu Betul, warisan. Di mana kita tak salah untuk kita belajar ataupun mengenal warisan kaum suku kaum orang lain sebab orang kata apa itu adalah jati diri Malaysia. Betul. Kita hidup berbilang kaum dan di mana wajib untuk kita mengetahui. Nanti orang tanya, kau dari mana dari mana? Tak boleh, kita tak boleh nak jawab. Betul cikgu. Ini adalah identiti kita lah. Dan tapi ini kalau kita lihat macam kalau kata peralatan sebegini, ini bukanlah kata ukiran kan? Betul. Ataupun ini, kan? Apa apa yang Azhar rasa tu? Kalau saya nampak cikgu, tapi kalau saya salah mohon cikgu betulkan saya. Silakan. Cikgu. Saya rasa ini adalah anyaman cikgu. Ya betul lah. Yeay, betul. Okay. So, mudah-mudahan ini adalah anyaman. Kan? Teknik anyaman yang digunakan. Baik, saya hampir siap, cikgu. Sikit lagi, cikgu. Okey, boleh. Okey. Okey. Tadang! Okey, baik. Pandai. Okey, ini adalah apa yang saya lukiskan. Kan? Tapi kita tak tahu lagi hasilnya bagaimana kita guna gunting dulu. Cuba, cuba guna. Okey. Gunting. Okey. Baik, selain itu saya nak juga terangkan beberapa elemen penting untuk menghasilkan terabai iaitu elemen di mana menitik beratkan terhadap saiz je. Adakah dia sesuai dengan tapak yang kita akan lekatkan nanti ataupun tidak. Baik. Dan juga hiasan yang bakal digunakan itu hiasan apa yang saya tunjuk apa yang saya sediakan pada hari ini ialah aku kata kertas kertas bling-bling kertas ni dan juga beberapa aku kata contohnya baik cikgu maaf saya mencelah cikgu silakan. Macam saya nak tanya motif motif terabai ni pun ada maksud yang tersendiri ni cikgu kan ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga cikgu. Apa yang saya terangkan pada awal tadi ialah motifnya berunsurkan elemen kepercayaan dan juga orang kata apa ilham daripada pejuang-pejuang dan sebagainya. Okey, saya hampir siap tapi cikgu baik. Kita mungkin cikgu boleh teruskan dengan langkah kita yang seterusnya cikgu. Langkah seterusnya saya akan okey, orang kata apa saya telah sediakan kertas ataupun mounting board ni untuk kita letakkan motif ni. So kita bila kita letak okey, saya menggunakan gam di atas mounting board tu cikgu Betul. Selain pada gam, apa yang kita boleh gunakan untuk melekatkan kertas ni pada mounting board? Saya rasa cikgu kalau nak lekat mungkin kita boleh gunakan pita pelekat ataupun double sided tape. Betul boleh. Ataupun adakah boleh juga kita gunakan contoh macam stapler? Kita tidak menggunakan elemen gam-gam ni cikgu. Boleh ke? Untuk kata stapler ataupun pengetik tu kita boleh gunakan untuk sementara. Untuk sementara boleh tapi untuk untuk mengekalkan ke kata apa kecantikan ataupun apa kekemasannya nanti saya cadangkan guna gam lebih baiklah. Baik cikgu. Okey.
Itu maksud ataupun apa yang cikgu sebutkan tadi, bila mana kita nak menghasilkan, sebaiknya menggunakan gam, tidak menggunakan stapler lah, sebab supaya hasilnya lebih kemas dan juga lebih menarik. Baik cikgu, betul. Saya dah selesai dengan gunting cikgu. Baik, sila buka. Okey. Tapi nampaknya cikgu macam lain jadinya cikgu. Tak apa. Okey, itu orang kata apa? Lain tak apa. Asal ini kata proses pembelajaran cikgu. Betul, ya. Proses pembelajaran. Mm-hmm. Okey. Baik. Lain okey, ini apa yang saya cuba terapkan, elemen dia, elemennya dia terpecah sebab terpecah. Sebab terpecah ini memberi gambaran bahawa apa nama ni, dalam dalam peperangan ni perlu kepada penyatuan. Bila penyatuan dia bagus ya. Kan? Penyatuan yes, bila betul. Berpecah ni mungkin dia tidak, dia akan menjadikan kita tidak kuat. So bila bersatu nampak akan lebih besar dan juga lebih menarik. Macam itu. Itu adalah motif, maksud motif yang Azhar telah hasilkan. Baik. Itu maksud yang tersendirilah. Okey, cuba gabungkan. Mungkin okay. Lebih menarik. Okey, baik. Saya cuba cikgu. Kalau saya salah, mohon cikgu betulkan saya cikgu ya. InsyaAllah okay. Tak ada apa, boleh tu. Baik, sebab kalau kita nak mengenal je hari ini. Baik, adik-adik di rumah juga, kalau ada yang sedang melakukan, jadi anda boleh terus menghasilkan ataupun mungkin ada yang dah pun menggunting apa yang anda lakukan. So sekarang ni anda tinggal nak lekatkan. Sekarang ni saya masukkan, setelah saya gunting tadi, saya nak lekatkan apa yang saya lakukan ini. Okey, baik. Selain itu, saya nak tanya Azhar sendirilah. Ya, cikgu. Dari apabila Azhar membuat guntingan tu, apa orang kata apa, kemahiran yang perlu ada semasa menggunting tu? Kemahiran yang perlu ada semasa menggunting, cikgu ya. Ya. Saya rasa adalah apa nama ni? Potong halus. Okey, apa potong halus tu? Okey, maksud saya adalah motor halus cikgu. Motor halus, psikomotor halus. Betul tak? Betul. Okey, dia pergerakan ataupun psikomotor halus yang akan kita hasilkan adalah penelitian. Itu yang nak dimaksudkan tadi. Ya, maksudnya dalam, yalah sebab kita nak pusing-pusing ni cikgu, kita nak pastikan supaya potongannya tadi adalah cantik dan kemas, dia jadi macam nak fokus betul-betul cikgu. Yes. Okey, ini adalah hasil saya cikgu. Selepas saya lukis dan saya potong elemen yang ada dalam motif saya lah. Yang dimaksudkan oleh Azhar lah. Mm-hmm. Apa yang Azhar potong tu adalah itulah maksud Azhar yang ditonjolkan dekat box tu. Baik, di sini cikgu, kalau mungkin saya boleh kongsikan dengan cikgu, yang mana apa yang saya cuba nak hasilkan di sini, di atas ni adalah kenapa ada macam bentuk tajam ni, dia sebenarnya merupakan saya bagi simbolik kepada kepimpinan. Akan dalam kepimpinan sebuah komuniti ataupun dalam perjuangan kaum itu sendiri. So apa yang saya gambarkan di sini ada pecah empat. Maksudnya kalau bersatu maka akan jadi besar, akan nampak gagah dan juga akan nampak menarik, kekuatan yang luar biasa. Baik. Tetapi kalau berpecah maka dia akan jadi satu bahagian, tidak menampakkan keseluruhan kaum ataupun satu komuniti itu sendiri cikgu. Baik, bagus. Nilai yang diterapkan dalam terabai yang bakal dihasilkan oleh Azhar. Baik, terima kasih cikgu. Sama. Okey, baik. Apakah langkah kita seterusnya cikgu? Seterusnya kita akan membuat kekemasan. Okay. Kekemasan kita boleh menggunakan kepelbagaian bling-bling kertas yang saya bawa ni. Baik. Azhar boleh pilih yang mana Azhar nak. Okey. Tapi tadi cikgu sebut mesti ada elemen kontra. Betul. Dan mesti ada elemen seimbang. Bila betul. Sebut kontra ni warnanya mesti berbeza. Ya, betul. Okey. Jadi saya cuba cikgu. Ya, silakan. Saya nak letak warna, kawan-kawan, warna kuning okey tak? Keliru sikit cikgu keliru, nak ya? Pilih warna. Biru, sebenarnya biru itu dah biru muda. Okey, ini menarik. Saya ambil ini cikgu. Okey, boleh ke cikgu? Baik. Elemen kontra di situ. Jadi, kalau macam ini bagaimana kita nak hasilkan ataupun yang kita nak tambah dalam motif kita ni cikgu? Okey, kalau kita tengok bentuk terabai mempunyai tajam di atas. Baik. Tajam di bawah. Okey, itu bentuk apa? Itu apa kita panggil eh? Hexagon. Kita kaji selepas ini. Okey, kita kaji selepas. Tiba-tiba macam alamak kan, terlupa pula. Okey, tapi konsepnya mesti ada bucu lah cikgu. Bucu, ya betul. Okey, bersegi. Okey, so sekarang ni adalah kita nak kena lakukan apa yang bucu tersebut lah. Betul. Okey, baik. Jadi kita cuba buat macam saya terus buat cikgu. Silakan. Okey, baik.
Okey, kita tengok apa hasilnya. Ya Allah, risau pula ni. Jadi ke tak jadi ni kan? InsyaAllah. Okey. Baik, jadi sambil-sambil cikgu, kita nak siapkan kita punya motif kita untuk terabai ni cikgu. Ya. Kita nak berhenti rehat seketika, kita nak siap dan kemaskan. Sekarang ni tengah masuk fasa kemasan ni. Kita nak kemaskan betul-betul. Kejap lagi kita tengok hasilnya sama-sama dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Okey, 1 2 3 terang. Okey cikgu, ini adalah yang atas ni cikgu. Betul. Macam konsep cikgu sebut tadi, mesti ada bucu eh. Ini simbolik kepada terabai yang betul ada di depan kita ni lah cikgu. Baik, so dalam penghasilan motif ni mesti letak ataupun boleh juga kalau tidak meletakkan yang tajam ni cikgu. Orang kata apa, itu adalah bentuk asal je. Mm-hmm. Saya kita ikutlah bentuk asalnya. Jadi itu perlu. Perlu ada. Baik. Kreativiti juga, tetapi perkara yang perlu kita ikut, perlu kita jaga. Jadi wajib untuk kita jaga dan ikutlah. Baik cikgu. Seterusnya apa yang kita nak lakukan cikgu? Okey. Azhar dah siap dah yang atas dan bawah? Belum. Okey. Okay. Atas dah siap cikgu, bawah okay. Saya tengah nak masukkan cikgu. Okay. Tapi sambil itu mungkin kita boleh terus untuk belajar langkah yang seterusnya. Okey, baik, langkah seterusnya kita akan pastikan kemasan tu menepati apa elemen penting dalam penghasilan terabai, iaitu dari segi corak dan motif serta bentuk dan rupanya lah. Okey, kita tunggu dulu Azhar siapkan. Okey, so semua elemen tu mesti kita ikut cikgu eh? Betul. Okey. Originality ni lah. Okey, baik. Siap cikgu, okay, atas dan bawah. Itu okay. Dia. Saya menggabungkan menggunakan tadi cikgu sebut mesti ada elemen kontra dan juga elemen seimbang. Betul. Jadi saya meletakkan dua warna, yang mana warna biru muda ni dan juga warna kita panggil warna ungu. Warna ya, betul, ungu. Baik. Saya juga. Di sini saya nak kata apa, membuat sedikit pujianlah terhadap hasil yang Azhar buat ni, iaitu yang pertama Azhar telah berjaya menghasilkan kontra di mana dari segi warna dan juga seterusnya adalah bentuk. Bentuk adalah unsur seni yang paling utama, mestilah mempunyai bentuk yang sama dengan apa yang kita ilhamkan, itu terabai. Terabai itu bentuk dia mempunyai bucu dan sebagainya, kita ikut sebab itu adalah orang kata apa, karakteristik dia yang utama. Karakter dia yang utama. Daripada dulu sampai sekarang memang tak berubah cikgu. Kalau lah macam murid-murid kita, macam saya buat macam ni, mungkin ada murid-murid yang buat sama macam ni. Cikgu agak-agak berapa bintang boleh dapat ni cikgu? Ah, bintang. Okey, saya kalau Azhar macam Azhar buat ni, saya boleh bagi 4 bintang, tapi dengan apresiasinya. Okey. Jika Azhar boleh membuat apresiasi dan juga penghargaan terhadap apa yang Azhar dapat hari ini, okay, insya-Allah 5 ataupun 6 itu lagi senang untuk dapat. Wow, tapi walaubagaimanapun 4 bintang cikgu. Yeah. Saya yakin dan percaya murid-murid di rumah yang mungkin dah siapkan macam ni, anda perlu tambah tadi cikgu sebut tadi apresiasi terhadap karya yang kita hasilkan ini cikgu. Baik, seterusnya apa yang perlu kita lakukan cikgu? Okey, dah siap dah. Okey, kita kena gunting bentuk yang Azhar dah buat tu. Baik, atas ni cikgu. Ya, betul. Ya. Yes. Oh, okey. Baik, jom kita gunting, kita tengok apa jadi. Okey. Di samping itu boleh tak Azhar jatuhkan kepada saya nilai-nilai dalam kita mengekalkan kebudayaan ataupun adat resam ni kepada Baik, cikgu. Kalau dari sudut nilai yang boleh kita dapat, macam selalu kita dengarlah setiap negara kita ni ada kepelbagaian budaya dan bangsa, dan betul, keunikan tersendiri setiap budaya dan bangsa ni ada adat masing-masing, dan kalau kita tidak memelihara ataupun kita tidak menjaga adat ini, maka dia akan terlandik zamanlah, akan hilang macam tu. So nilai yang boleh kita ambil adalah dengan kita mempelajari, kita mengekalkan budaya secara tidak langsung, kita dapat terus memupuk rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang, rasa suka kepada seluruh rakyat Malaysia yang bilang kaum bangsa dan agama ni cikgu. Bagus. Betul tak cikgu? Betul, betul. Daripada 4 bintang saya bagi 5 bintang. 5 bintang tambah lagi 1 bintang. Yeay. Okey, itu dia. Baik.
Okey, so sambil itu cikgu, saya hasilkan ataupun saya siapkan cikgu. Ini yang cikgu sebut tadi, perlu gunting mengikut apa nama ni? Kita kata terabai tadilah. Sambil-sambil itu saya nak tanya juga cikgu, mungkin ada murid-murid di rumah tertanya-tanya. Bagaimana sebenarnya kalau mereka nak ikut ataupun nak lakukan aktiviti ataupun latihan pengukuhan macam ni cikgu? Okey, baik. Sumber rujukan yang kita boleh tengok adalah there is portal sumberku, yang paling penting. Baik. Dan seterusnya kita kena pelajari teknik dan juga aktiviti ini melalui bahan bacaan. Baik. Dan sebagainya lah. Okey, mesti ada orang kata nak buat sesuatu mesti ada bergurulah dan juga mesti ada sesuatu sumber yang tepat dan jitu. Tak boleh main-main ambil itu ini lah. Saya suka dengan apa yang cikgu sebut, dalam apa yang kita nak lakukan mesti berguru. Itu yang paling penting, sebab dengan berguru sebenarnya mengelakkan kita daripada tersesat ataupun tersilap dalam pembelajaran kita. Itu yang paling penting. Baik. So ini hasilnya cikgu. Setelah dipotong mengikut orang kata apa, karakteristik apa terabai ni cikgu. Betul. Yang mana mesti tajamnya atas dan juga tajamnya bawah. Okey, baik, betul. Jadi kalau ini adakah dia dah kira-kira siap atau bagaimana cikgu? Okey, kalau dari segi objektifnya dah siap. Objektif dah tercapai. Baik. Cuma kalau nak cantik, apa kata Azhar hiaslah sendiri. Tetapi masa saya menggunakan kreativiti lah. Sekarang nak warna ke apa ke. Okey, so ini menambah kreativiti lah. Terpulang kepada siapa yang menyiapkan motif ini sendirilah cikgu ya. Betul. Okey, ini kita cuba siapkan ataupun cuba buat, saya cuba buat sikit, saya masukkan elemen warna merah cikgu sebab nak melambangkan motif ini adanya semangat membara dalam nak memelihara adat budaya dan bangsa kaum dan juga komuniti yang ada di negara kita. Okey. Dari apa yang kita buat hari ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Ya, cikgu. Kerana telah bersama-sama memberi sumbangan pada saya pada hari ini, iaitu bersama-sama menarikan, memberi elemen Sarawak tu dalam pembelajaran kita hari ini. Dengan penarinya, dengan tunjuk ajar ilmu dan juga prop yang ada kita pada hari ini. Baik, itu dia. Dan cikgu mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap penerokaan kita pada hari ini. Tadi kita dah tahu bagaimana ada apa terabai itu sendiri dan sudut seni craft itu sendiri. Dan ini hasilnya, saya meletakkan merah ini sebagai simbolik kepada menjaga budaya apa yang ada ataupun adat yang ada itu sendiri. Dan mungkin cikgu ada rumusan terhadap penerokaan kita. Silakan cikgu. Baik, untuk kali ini saya berbesar hati memberi orang kata apa semangat nasionalisme saya terhadap penghasilan karya pada kali ini, kerana dengan penghasilan karya mengenal kraft, mengenal pelbagai sumber budaya ini dapat kita terapkan dalam nilai dan diri kita. Siapa kita, dari mana asal kita dan unsur yang perlu kita terapkan untuk menjamin apa ni orang kata imej kita di masa hadapan. Saya tak segan silu menyatakan saya dari Malaysia, kerana Malaysia berbilang budaya, berbilang kaum, berbilang alat adat dan resam, dan I'm proud to be Malaysian. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Fahmi kerana sudi bersama-sama dengan kita. Dan saya juga berbangga menjadi anak Malaysia dalam keluarga Malaysia itu sendiri. Dan kita sepatutnya terus mempertahankan kedaulatan negara kita, adat, budaya dan juga resam yang terdapat dalam negara kita dengan keunikan yang tersendiri. Kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi Cikgu kepada Cikgu Fahmi dan juga Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara kerana turut serta dalam nak memberi info, nak menyampaikan maklumat yang tepat dan juga sahih kepada seluruh murid-murid di seluruh negara. Dan sebagai penutup cikgu, saya difahamkan cikgu akan mempersembahkan tarian kebudayaan cikgu ya. Ya, betul. Ini untuk kita lihat dan juga tonton sebagai input dan juga sebagai ilmu untuk kita hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, silakan cikgu, jom. Generasi kini perlu mengenali dan mengamalkan secara lestari seni budaya dan warisan adat resam agar tidak lapuk ditelan zaman.
Didik TV KPM.